كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Al-Hayyu dan Al-Qayyum merupakan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Asma berarti nama dan husna berarti baik. Jadi Asmaul Husna berarti nama yang baik. Al ini tertuju tentunya pada asma Allah itu sendiri. Sifat hayu atau kehidupan mengandung makna bahwa Allah memiliki sifat sempurna dan mengonsekuensikan sifat sempurna tersebut. Sedangkan sifat qayyum mengandung makna seluruh sifat fi'liyah atau sifat yang menunjukkan perbuatan Allah. Oleh karena itu, Al-Hayyu Al-Qayyum termasuk dalam nama Allah yang agung atau Ismullahul A'zham, di mana jika seseorang berdoa dengannya akan cepat dikabulkan. Jika meminta dengan kedua nama tadi akan diberi. Kalau disebut Allah memiliki sifat hayat atau kehidupan yang sempurna, maka tentu Allah terlepas dari berbagai cacat atau segala penyakit. Karenanya penduduk surga mengalami kehidupan yang sempurna, yang tidak lagi merasa cemas, susah, sedih, dan kesengsaraan lainnya. Seseorang yang berwasilah dengan sifat hayyu dan qayyum punya pengaruh besar, di mana ia akan dihilangkan dari sifat yang bertentangan dengan sifat kehidupan, seperti dijauhkan dari segala penyakit, dan dapat dihilangkan dari sifat jelek lainnya. Sebagian ulama memasukkan nama Al-Hayyu Al-Qayyum dalam nama-nama Allah yang agung, seperti yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dalam Zad Al-Ma'ad. Dasarnya adalah hadis sebagai berikut. An Anasin annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Yang artinya dari Anas, ia pernah bersama Rasulullah yang dalam keadaan duduk, lantas ada seseorang yang sholat. Kemudian ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdah La ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Artinya, ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, ya hayu ya qayyum yang maha hidup dan tidak bergantung pada makhluknya. Kemudian Nabi bersabda, sungguh ia telah berdoa pada Allah dengan nama yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut maka akan diijabahi, dan jika diminta dengan nama tersebut maka Allah akan memberinya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Selain itu, zikir ya hayu ya qayyum juga kerap diamalkan oleh Rasulullah ketika sedang dilanda ujian yang berat, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi SAW ketika dapat masalah berat, beliau membaca ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis, yang artinya, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis riwayat Tirmizi.
Ibnu Al-Qayyim dalam Zaan Al-Ma'ad berkata, doa Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis punya kandungan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, janganlah lupa untuk menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum ketika kita memanjatkan doa. InsyaAllah doa cepat dikabulkan. Bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum 100 kali setiap hari selepas sholat isya, maka dalam waktu dekat Anda akan merasakan khasiat dahsyat dari amalan tersebut.